Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara masuk ke Discord atau server Discordnya Bang Windah yang baru, guys. Karena yang sebelumnya itu terkena banned dari Discordnya. Jadi kalian yang belum join yang baru Discordnya Mansion Ime yang baru, kalian bisa tonton videonya ini kalau nggak tahu caranya. Langsung aja, caranya kalian buka YouTube pastinya. Dan pastikan kalian HP-nya udah terinstall Discord dan udah login atau udah daftar akun Discord di HP kalian. Nah, jika sudah, kalian buka YouTube. Nah, kalian buka YouTube, kalian cari channelnya Bang Windah Basudara. Nah, kita cari Bang Windah. Nah, jika sudah, kalian tinggal pencet di bagian channel sini. Setelah itu, kalian lihat live streamingnya yang terbaru. Jadi, kalian lihat streaming yang terbaru. Di sini, yang terbaru ini kesempatan terakhir mendapatkan Ronaldo. Nah, ini kita langsung aja buka. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu iklannya sampai selesai. Nah, kita pause dulu. Nah, untuk tahu link Discord-nya di mana, kalian nggak usah bingung scroll-scroll, guys. Kalian tinggal lihat di bagian sini ada tulisan selengkapnya. Nah, ini kalian klik atau kalian ketuk, nanti bakalan muncul seperti ini. Dan udah deh, kalian tinggal cari link Discord Mansion Ime yang baru. Nah, di sini kalian ketuk di bagian gambar Discord-nya, tuk. Dan nanti kalian akan diarahkan ke website Discord Mansion Ime ya, guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian pilih di bagian accept invite yang biru ini, guys. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke Discord yang ada di HP kalian. Nah, di sini udah ada 73.000 member ya, yang aktif itu 8.000 yang online. Kita langsung aja klik bagian invite, accept invite. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini guys tampilannya. Oke, kita ketuk aja di bagian verify. Setelah itu kita pilih next. Setelah itu kalian isikan game kategorinya, kalian main game apa. Di server ini tuh tersedia banyak ya guys ya. Kalau Ko Tutorial itu suka main MOBA dan suka main Roblox. Nah, ini Roblox, Minecraft, kita centang-centang. Jadi kalian centang yang kalian suka ya. Jika sudah, kalian pilih close. Setelah itu kalian pilih next. Nah, di bagian hobinya kalian bisa pilih hobi kalian apa. Kalau Ko Tutorial suka hobi teknologi. Nah, jika sudah kalian pilih close, kalian bisa pilih lebih dari satu ya. Kita pilih next. Nah, di sini entertainment catalog ada manga, anime, horror, idol, drakor. Kita pilih ini guys, kalau Ko Tutorial suka anime ya manga itu ya. Sudah, kita pilih next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah peraturan yang ada di server Bang Windah Basudara. Please tolong baca peraturannya dari 1 sampai terakhir guys. Karena kalau kalian nggak tahu peraturannya apa dan kalian melanggar, kalian bisa dibanned atau dikeluarkan dari server ini permanen guys. Atau kalian nggak akan bisa masuk ke server Bang Windah lagi. Nggak mau kan? Jadi kalian baca baik-baik informasinya. Jika kalian sudah baca dari 1 sampai 9 poin ini, kalian tinggal pilih agree dan finish. Nah, udah deh, Ko Tutorial sudah join Mansion Ime. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian mau ngapain nih? Misalnya kalian mau lihat pengumuman. Di sini ada announcement. Kalian bisa ketuk dulu announcement. Ini ada pengumumannya. Kalian bisa baca dari atas. Untuk member yang belum bisa kirim message ngobrol bebas, kini silakan leave dari server terlebih dahulu kemudian join ulang untuk mendapatkan role art enjoyer. Nah, kayak gini guys, ada pengumuman-pengumumannya di bagian announcement. Kalian tinggal baca-baca aja. Nah, misalnya ingin chattingan, kalian tinggal back di bagian pojok kiri atas. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kita pilih ngobrol bebas. Udah deh, kalian tinggal pilih tanda panah ke bawah, tik. Dan kalian tinggal typing. Kan typing hi. Sudah, kalian kenalan-kenalan aja. Orang di sini ada banyak ya guys ya. Dan usahakan patuhi peraturan yang ada di server Discord ini. Dan mungkin kayak gitu aja videonya Ko Tutorial bagaimana cara join di server Bang Windah yang terbaru Mansion Ime di HP 2024. Komentar di bawah kalau masih ada pertanyaan. Subscribe dan like. Bye-bye.